Pertentangan Kaum Persilatan Jilid 14 Sementara itu Chun Beng bertiga dapat keluar dari pintu air, mereka menghampirkan kaki tembok. Selagi sinar api guram, mereka merejak bagaikan ular, mendekati lapangan kerja, hendak menyaksikan penderitaan majat hidup itu. Setiap majat hidup dibelenggu pada pergelangan tangannya. Chong Beng siap sedia, di sana ia menghadapi anggota terakhir dari satu rombongan majat hidup yang melaluinya. Ia melemparkan tambang bandringnya, membandring korban itu dan terus tarik ke pojok tembok. Segera ia merusak belengguan. Selagi ia berbuat demikian, si majat hidup cuma mengawasi, tidak ada aksi lainnya. Chong Beng bekerja cepat sekali, ia meloloskan kalung dan ampok kulit dari majat hidup itu. Lantas ia buka pakaiannya sendiri dan memakai pakaian yang ia rampas itu. Ia pun memakai rambut palsu. Mukanya ia poles dengan sawang api maka dalam sekejap saja, ia telah menyamar sebagai majat hidup itu. Chun Beng dan Hin Beng yang berdiam di satu pojok, bekerja pula seperti Chong Beng, hingga mereka juga di lain saat sudah menyamar sebagai majat hidup itu. Untungnya ketiga majat hidup diam saja, hingga perbuatan mereka tak diketahui oleh si mandor. Tidak lama kemudian, mereka mendengar kentongan yang kedua, tanda baliknya majat hidup ke gudang mereka. Chong Beng telah masuk ke gudang yang kedua. Ia percaya, Chun Beng dan Hin Beng tentu telah memasuki gudang yang ketiga. Ia merebahkan diri di dekat pintu, dia memasang metu ke sekitarnya. Di sebelah kiri, daun jendela yang dua tumbak tingginya, sering terbuka. Itulah jendela untuk lampu penyorot. Ruang tetap sunyi. Dengan merajap Chong Beng mendekati pintu, menghampirkan kedua mandor yang menyaga gudang itu. Ia dapat mendekati tanpa dua orang itu dapat mengetahuinya setelah dekat ia segera dengan sebat sekali menublas perutnya mandor yang pertama dengan pefangnya, tanpa dia ini dapat berkutik lagi, dengan tangan yang lain, ia mencekik mandor yang kedua, sewaktu dia ini kaget dan berontak, tahu lehernya telah tertikam pedang dan jiwanya pun melayang menyusul roh kawannya. Chong Beng menyusuti darah pada pedangnya, lantas ia loncat ke tembok kiri dengan ilmu Pek Khow Ye U Hong. Cecak memain di tembok. Sebentar saja ia sudah sampai dalam mulut jendela. Ketika ia melongok ke dalam, ia lihat di lain bagian ada dua penyaga satu di antaranya lagi duduk ngelenggut, yang lainnya sedang menyaga. Tanpa ajal, pemuda ini loncat turun ke dalam. Belum sempat si penyaga menyambar pedangnya, dia sudah didahulukan tikaman pedangnya si pemuda. Penyaga yang lagi tidur mondusin dengan kaget, dia loncat bangun, Meneriang dengan tendangan Chong Beng berkelit seraja sebelah tangannya menyambar kaki penyerangnya itu hingga dia rubuh dan menyeret kesakitan sesudah mana, dia dicekek dan diancam dengan ujung pedang. Ampun, dia meratap. Jika kau sayang jiwamu buka pintu ini Chong Beng bentak seraja menggusurnya ke pintu. Orang itu menunjuk ke meja. Di, 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 sini katanya. Chong Beng tidak melihat sesuatu apa maka ia menggusur orang tawanannya, ke dekat meja dengan masih mencekik keras. Orang itu mengulur tangannya ke meja nyata meja itu berlapis dua, yang di bawah ada tulisannya yang merupakan rahasia untuk membuka pintu, tanda untuk lampu, dan rahasia berlindung dari serangan senyata rahasia. Kau tidak dapat ampun kata Chong Beng seraja pedangnya menikam ke bebokong orang, Hingga orangnya ingeng itu terus rubuh binasa. Selagi menduga kakaknya, Chun Beng, berhasil atau tidak, Chong Beng memeriksa lebih jauh meja rahasia itu untuk kegirangannya. Ia mendapatkan selembar peta yang menunjukkan jalan dari gudang ke satu ke gudang ketiga. Maka ia lantas memahamkan aturan membuka pintu. Setelah itu, ia menarik cantelan pintu dengan keras. Atas ini disampuk. Tembok lantas menggeser membuka sebuah lubang yang membawa ia ke sebuah ruang dera anak ada tangga batunya dengan berani ia bertindak di tangga itu Kemudian dengan pedangnya, ia membabat jeruji Hingga di lain saat, ia sudah berada di luar ranggon pengawas Di sini ia dapatkan sebuah jembatan yang menghubungkan gudang ketiga Jaraknya kedua gudang itu cuma dua tumbak lebih maka dengan cepat Chong Beng sampai di gudang ketiga itu ketika ia melongok ke dalam gudang, ia terkejut tidak terkira. Ia lihat Chun Beng terkurung jeruji, dan Hin Beng separuh tubuhnya terjepit di mulut jendela. Dan kedua mandor yang menyaga gudang itu justru hendak mengerjakan pesawat rahasia. Dalam kagetnya, Chong Beng Ajun sebelah tangannya menimpuk pedangnya pada orang yang hendak kasih bekerja pesawat rahasia itu. Ia sendiri terus loncat meneriang mandor lainnya, yang hendak menyingkirkan diri. Mandor itu hendak melintasi jembatan dan kabur ke gudang pertama. Tetapi ia gagal cong beng bekap mulutnya, mencegah dan menyerit sambil terus menggusur dia masuk ke dalam gudang ketiga itu. Saudara, baiknya kau keburu datang seru cun beng dengan girang. Kita kepergok hingga kita kena terjebak. Dengan sambil mengancam si mandor, Chong Beng bikin Chun Beng lolos dari kurungan. Sesudah mana, mereka lantas menolong Hin Beng. Sungguh berbahagia kata Hin Beng yang dapat bernapas lega. Chong Beng hajar si mandor sampai pingsan, lalu dia meringkus dan meletakkan di pinggir tembok. Kita telah berhasil di gudang kedua dan ketiga ini, kita mesti lekas bekerja terlebih jauh Hin Beng bilang. Baik kita mencari Panki dulu Chong Beng kata. Apa mungkin benar dia berada? Chun Beng setuju, maka mereka lantas mulai mencari kesekitarnya Benar Pan Ki diketemukan di suatu pojok. Rambutnya panjang dan tak terurus, sampai sukar dikenalinya. Tanpa ajal, Chun Beng totok 36 jalan darah pada tubuhnya Supe itu, adik seperguruan. Ilmu mana ia telah memperoleh dari Chong Liu? Kemudian ia urut Pan Ki akan akhirnya menotok juga pusat asabat, urat syarafnya. Pan Ki mendusi dengan tiba bagaikan seorang yang baru sadar dari mimpi. Segera ia tampak Chong Beng, Seng Su Heng, kakak seperguruan. Ia letih tetapi dengan lekas ia mulai dapat pulang kesegarannya. Kau telah dipermainkan Su Inteng kata Chong Beng, yang membeberahasianya Ingeng. Kau makan obat ini. Chong Beng mengeluarkan sebutir pil dari dalam rambut palsunya. Obat itu membantu tambah kesegarannya Panki yang tubuhnya memang kuat, hingga pulihlah semangatnya. Mari kita cari kawan mengajak Chong Beng. Lalu, dibantu Chun Beng dan Hin Beng juga Panki, ia menolong semua majat hidup. Kemudian kepada mereka itu ia berikan sekop dan pacul. Waktu itu Ong Ing Liong bersama Beng Xiang, Cheng Nen dan Chong Liu. Telah berada di kamar di atas pintu air, Lana bersendirian di sebelah luar, sebagai pengawas Banks yang beber petanya Qian Leng, supaya semua kawan ingat baik segala rahasia, agar mereka masing dapat bekerja sendiri Banks yang menduga, kapan Chong Beng sudah berhasil, tak sampai dua jam, pemuda itu bakal dapat mengetahui rahasianya semua pesawat atau perangkap di dalam kota iblis itu Lalu Chong Liu diminta mengambil jalan dari atas tembok, memasuki pintu rahasia yang menuju ke dalam terowongan sambil memesan boleh menghajar setiap musuh yang hendak merintangi. Bengkong dan Bengki yang dapat tugas untuk menyapu bersih musuh dan menyaga di sebelah luar. Mereka dipesan, apabila mereka melihat tanda panah api, mereka mesti bekerja sama Chong Liu, menyerbu jembatan gantung yang menyurus ke penyara. Seng Tong bersama Bu Chiu diminta pergi menyerbu ranggon tempat kediamannya Su Inteng. Setelah berhasil, mereka mesti melepas api, lalu kembali ber. Sama dengan yang lainnya meneriang ke bawah, ke markas neraka dunia itu. Akhirnya Beng yang menetapkan, dia sendiri bersama Ong Ing Leong, Cheng Nen Elo Oniye, Siam Min dan Hoa Chu Hong, akan menerobos ke markas pusat dari neraka dunia itu. Dengan demikian, ke-14 orang mereka itu, sudah dapat tugasnya masing-cuma Beng Piu dan Lina yang tidak turut serta, karena merekalah yang bertugas memancing suinteng berlalu dari neraka dunianya. Pusat neraka dunia itu, adalah markas yang disebut Beng Siang. Markas ini berada di dalam tanah dan mempunyai hubungan ke segala penyuru. Di situ ada terowongan untuk sesuatu tujuan baik ke pelbagai ruang maupun ke tembok kurungan. Kamar rahasia Inteng sendiri adalah ranggon undak ketiga. Di sini ada tangga rahasia untuk naik ke atas dan pintu rahasia yang menembus ke markas. Tembok kurungan seperti sudah diketahui, ada beberapa ranggonnya sebagai pos penyagaan, di mana orangnya Su Inteng menyaga dari situ. Gudang iblis letaknya di pojok. Di situ ada empat penyara batu, di mana di atas setiap penyara pun ada pengawasnya. Chong Liu dan In Liang sudah kenal neraka dunia ini, maka walaupun penyagaan kuat, mereka atau bisa mengajak kawan mereka nelusup masuk sampai mereka bisa memengaruhi Qianleng. Dari siapa mereka dapat mengetahui adanya pelbagai rahasia dan alatnya. Di dalam penyara kecuali tujuh busu yang bertugas menilik setiap malam, ada lagi yang bertugas di ruang dalam tanah jumlah mereka lebih dari seratus orang. Biasanya mereka itu pada setiap satu jam, memberikan tanda rahasia satu sama lain. Untuk ini ada pusatnya yang menghubungi mereka itu. Cian Leng Ijuma menanti tanda, ia tidak memberi isyarat kecuali ada bahas, maka berdiamnya ia sekian lama, tidak berarti apa. Tapi dari gedung kedua dan ketiga, setelah Chong Beng berhasil, belum ada tanda apa, maka, pihak penghubung lantas beri tanda menanya dengan lampu penyorotnya. Ia tidak dapat jawaban. Ia tidak curiga, cuma menduga mandor gudang Alpa, maka ia tidak mengambil tindakan lain kecuali mencatat kealpaan itu. Selang satu jam, penghubung itu masih tidak mendapat jawaban. Benar, di gudang kedua kelihatan cahaya api, tapi itu bukannya tanda. Maka, kali ini. Penghubung itu menyampaikan laporan kepada pemimpinnya, siapa ada salah satu tangan kanan Sun "Pemimpin ini lantas menekan alat rahasia, sebentar saja muncul beberapa busu yang menyaga bahagian bawah. Ia lantas perintah dua orang pergi melihat gudang kedua dan ketiga, dan seorang lagi pergi memperingati ketujuh busu penilik agar mereka itu menambah penjagaan. Semua pos pengawasan." Dengan membekal senyatanya, kedua busu itu membawa Lentera Angin menuju ke gudang dari pintu rahasia mereka menuju ke terowongan. Mereka baharu jalan belum lama di satu tikungan, berbareng dengan samberan angin. Lentera mereka kena terserang suatu apa, lalu padam secara tiba. Eh, tank, apa kau membawa korek api? Tanya yang jalan di depan. Orang itu tidak dapat jawaban hanya ia mendengar jentan yang disusul dengan rubuhnya kawan itu. Di dalam kegelapan itu, ia tidak dapat melihat suatu apa, tapi karena curiga, ia lantas menghunus senyatanya dan bersilat tanpa tujuan. Tiba ia merasa sakit pada lengannya, entah terkena apa, lalu disusul tikaman pada bahunya begitu sakit, sampai ia mesti melepaskan goloknya. Di saat ia memutar tubuh hendak berlalu merasa ada orang menyamret bajunya Dia hendak berteriak, tetapi sebelum suaranya keluar Satu serangan keras pada kepalanya membuat ia rubuh pingsan Itulah hasil pekerjaannya Chong Liu, yang melihat datangnya dua busu itu Mulnya ia menimpuk lentera dengan dua potong piau, jaitu piau biji buah angcoh Berbareng sama padamnya lentera itu ia membanding orang yang pertama, hingga dia itu jatuh, terus ia bunuh. Menyusul mana ia menimpuk busu siteng itu, yang ia hajar kepalanya dengan batu sampai pingsan dan meringkusnya. Seng pemimpin yang melihat dua busu pergi tanpa warta isyaratnya menjadi heran, lantas ia beri tanda rahasia, menanya ke pelbagai pos penyagaan, di antaranya pos Cian Leng Cian Leng lantas Kisiki Beng yang tentang isyarat itu. Suatu tanda bahwa pihak pusat sudah mengetahui adanya sesuatu kejadian. Isyarat itu pun menitahkan memperkuat penyagaan. Jawablah bahwa di sini tidak terjadi suatu apa Beng yang menitahkan. Cianleng Leng turut titah itu. Nona Beng lihat, Seng waktu sudah tak siang lagi, ia cabut panah apinya, ia pergi ke ranggon penyagaan, di situ ia melepaskan panahnya. Api kelihatan menyambar ke udara, terlihat dari pelbagai pos di dalam penyara rahasia. Sebagai susulan tanda api ini, suara riuh terdengar dari sana-sini. Pintu besi dari gudang kedua dan ketiga terpentang dengan mendadak, dari situ menyerbu keluar 200 menyat hidup dengan masing membawa balok, sekop dan pacul. Beberapa puluh orang pergi menyerbu gudang ke satu, yang pintunya digempur dengan balok, yang lainnya memencar dalam belasan rombongan, Memanjat ke pos pengawasan Ada juga yang mencoba gempur tembok hingga keadaan menjadi kacau sekali Pemimpin pertama dan pembantunya, yang mewakilkan Suinteng, kaget menampak pemberontakan itu Mereka lantas mengerahkan alat rahasia, menghujani dengan anak panah Berbareng dengan mana, mereka juga bikin meledak parit di pintu gudang nomor satu Belasan majat hidup terlempar rubuh Tanda bahaja meminta bantuan diberikan juga supaya di sebelah mereka jadi menumpas pemberontakan, ada juga yang datang ke pusat, memberi bantuan. Ang Seng dan Wan Buciu menyerbu ke kantorannya Su e Fenteng. Baharu mereka mendatangi busu yang menyaga ranggon sudah lantas merintangi. Selagi pertempuran berlangsung dari atas ranggon jatuh jala besar, yang terus menungkrap kedua penyerbu itu. Sengtong kaget sekali. Asai mereka kena terjala pasti mereka habis daja. Sedang ia berkuatir, dari ranggon pengawas menyambar satu sinar pesat bagaikan melesatnya bintang. Begitu mengenai jala sinar itu bersuara dan berkobar. Sejenak saja jala itu pecah terbakar. Kapan Seng Tong berpaling ke ranggon pengawasan itu, ia tampak Chong Liu di sana jadi kawan itu telah berhasil merampas ranggon itu dan dari sana menyerang dengan Liu Seng Tan peluru peledaknya. Maka setelah merdeka pula ia menyerang hebat si Busu yang menghalangi padanya malah dengan cepat ia bisa membabat putus batang lehernya musuh itu. Wan Buciu lantas membandring dengan bandringannya yang ia telah cakinkan selama ia berdiam di Iesan setelah bondring itu menyambar di ranggon pengawasan. Seng Tong mendahulukan menyambarnya untuk dipakai melapai naik ke atas, lalu disusul oleh Buciu, ia putar 16 batang golok Tiao Yang Hui akan melindungi diri dari serangan anak panah, yang menyambar ke arah mereka. Dengan cepat, Dua orang ini mendekati ranggon undak ketiga, satu penyaga mengajun goloknya untuk membabat tambang bandring. Muci lihat itu, ia mendahului menimpuk dengan pisau belatinya. Maka dengan mengeluarkan jeritan hebat, musuh itu rubuh. Begitu lekas bisa naik di ranggon ketiga itu dua orang ini melabrak beberapa penyaga lainnya. Terutama Seng Pong, ia mengumbar hawitonya. Muciu sendiri lantas menyalakan api, membakar tirai dan lainnya. Di sebelah sana, Bengkong dan Bengki yang juga berhasil dengan serbuan mereka, yang dilakukan secara tiba sekali hingga pihak penyaga terbokong, belum mereka sempat bersiap. Setelah berhasil dengan usahanya, kedua saudara itu nyelusup kembali ke dalam kota. Mereka punya tembok di mana Chong Liu asik bersiap akan menyerbu lebih jauh. Di atas ranggon kota itu ada dua busu serta sejumlah orang bawahannya. Mereka berdua lagi menitahkan menunjukkan tiga buah meriam mereka ke arah majat hidup jikalau kaum pemberontak itu kena ditembak, celakalah mereka. Maka melihat itu, Chong Liu pentang pajung besinya. Ia loncat keluar dari tempat sembunyinya, dan menyerang penyaga itu. Ia berhasil segera merubuhkan beberapa serdadu. Kedua busu yang bersenyatakan tombak cagak emas lengam maju meneriang Buciu, tapi mereka disambut secara sangat hebat, malah untuk kagetnya mereka, tahu tombak mereka kena dihajar patah. Sebelum mereka sempat berpikir, mereka sendiri sudah kena diserang rubuh. Setelah mematahkan perlawanan, Buciu menggempur rantai dari jembatan gantung jembatan itu jatuh dengan menerbitkan suara hebat. Dan sewaktu ada musuh yang datang menyerang si orang Siwan, dua saudara Beng lantas mendahulukan melabrak mereka. Di bawah dalam penyerbuan ke gudang nomor satu, Chun Beng dan Chong Beng menyaksikan peledakan parit. Jiang meminta korban. Mereka sendiri syukur keburu loncat mundur, jika tidak, mereka pun menjadi salah satu korban. Dan atas tembok terus menghujam dengan anak panah, hingga lagi sejumlah majat hidup terbinasa. Lekas berlindung Chong Beng berteriak, mencegah pengorbanan lebih banyak. Lima busu segera muncul bersama satu barisannya. Mereka menyerang dengan hebat menindas pemberontakan itu. Akan tetapi belum lagi mereka berhasil, dari atas tembok datang tembakan meriam, yang membuat mereka berlima rubuh binasa beserta orang mereka. Malah jala perangkap, yang dikasih turun-turut tertembak hancur juga. Menampak demikian, dua saudara Ong kembali menyerukan barisan majat hidupnya menyerbu lebih jauh. Masih ada majat hidup yang belum sadar sempurna. Mereka itu menyerang lebih hebat daripada rekannya. Chong Liut telah menguasai tiga meriam, dengan itu ia bisa merdeka menembak setiap rombongan musuh yang muncul menindas majat hidup. Sewaktu ia melihat pintu gudang nomor satu belum terbongkar juga. Ia menitahkan dua saudara bank membantu ia menempak pintu penyara itu. Kali ini mereka berhasil menggempur pintu itu. Pan Ki telah menyerbu ke dalam gudang nomor satu itu, tidak lama ia telah keluar pula sambil tangannya menenteng dua kepalanya si Mandor. Di belakangnya turut seratus majat hidup yang belum sempat disadarkan, karena mana mereka meneriang keluar dengan menelat tindak tanduknya panki seorang. Penyerangan kaum pemberontak ini dilakukan ke pelbagai jurusan di mana ada orangnya suinteng, hingga pertempuran berlangsung terus, pihak jeng satu meneriang, pihak yang lain melawan, menumpas pemberontakan itu. Di pihak rombongan Ong Ing Liong, yang bergerak mengikuti tanda panah api dari Beng Siang Cian Leng adalah yang membuka jalan. Mereka senantiasa menyingkir dari ancaman bahaja, tapi kalau mesti menerjeng pintu besi, In Leong adalah yang mengandalkan pedangnya yang tajam Cheng Nen selalu mendampingi si peunyuk jalan, dengan tongkatnya ia menghalau setiap serangan gandawa dan lainnya. Dengan cepat mereka sudah sampai di muka pintu kamar dalam tanah, yang pintunya berlapis besi. Cheng Nen Elo Onye menghajar daun pintu dengan tongkatnya. Pintu itu tidak bergerak. Maka Tian Taiko Ai hiap menggantikannya. Dengan sabetan pedangnya disusul sama dupakan keras. Kali ini daun pintu dapat dibikin menyeblak. Penyaga pintu ada empat busu serta beberapa puluh orangnya. Mereka itu kaget tetapi mereka maju meneriang Cheng Lin sendirian melajani keempat busu, yang ia desak hebat perlawanan pihak penyaga dilakukan juga dengan anak panah yang dilepaskan dari tempat tak mengintai. Xiang Qiang Hang Beng Xiang Murka, ia loncat naik ke atas, meneriang setiap pemanah gelap itu, mematahkan perlawanan mereka. Wan Xiang dan Hua Chu Hang menerobos masuk ke dalam kamar. Ada dua busu ini lagi menyiapkan asap beracun, mereka hendak menggunakan asap itu, supaya mereka semua mati bersama. Tetapi Siamin merangsak mereka dengan hebat hingga mereka dapat dirubuhkan. Ong In Liong melabrak setiap musuh. Akhirnya ia membuat musuh Jerry dan sisanya kabur semua. Tidak terkecuali keempat busu itu. Tetapi empat busu ini tidak dapat meloloskan diri. Tahu jalan mundur mereka terpegat Seng Tong dan wan Chiu. Dengan ancaman golok terbangnya, si orang siang membuat mereka ketakutan dan berteriak. Ampun, ong in liong memang tak ingin membunuh kalau tak terpaksa. Siapa menyerah dia dapat, ampun dia berteriak. Inilah semacam pengampunan umum. Lantas semua orangnya surinteng meletakkan senjata mereka dan bertekuk lutut. Kamu semua berdiri di pinggir menitah in liong. Yang segera menghitung jumlah mereka Semua berjumlah 70 lebih termasuk juga yang terluka Seng Tong lantas mengawasi mereka itu Melihat sepak teriangnya sudah berhasil Beng yang melepaskan sebatang panah bersuara Yang mengaung ke udara Waktu suara panah itu terdengar oleh kawannya di luar Mereka ini menyambul dengan tampik sorak mereka yang riuh rendah Ong In Leong dan Beng yang lantas bertindak lebih jauh mereka loncat naik ke atas lau tengkota, menitahkan supaya Chong Liu bersama Bengkong, Beng, Beng Kiang dan Wan Buciu pergi keluar, menyambut Lena, guna menyapu semua pengawas di luar itu. Hoa Chu Hang diperintah menyiapkan semua perahu kulit kambing. Ong Chun Beng dapat titah bersama Pan Ki membawa kembali semua majat hidup ke gudang mereka. Untuk mencegah mereka menerbitkan kekalutan tanpa perlunya. Inilah untuk sementara, sampai nanti mereka sudah sadar sepenuhnya. Tan Hin Beng diperbantukan kepada Chun Beng. Cheng Nen Elo Onye diminta mengajak Chong Beng, dengan Cian Leng sebagai pengantar, memeriksa semua gudang uang, rangsum dan pakaian. Harta berharga dari Inteng juga diperiksa sekalian. Semua itu akan dibagi kepada semua majat hidup apabila sudah datang waktunya untuk membubarkan mereka. Semua petugas itu dapat tempo setengah jam. Siamin diperintah pergi mengajak sentong, mengiring semua musuh ke tanah lapang. Menyaksikan semua pengaturan itu, semua orang mengagumi Beng Xiang. Nona ini, walaupun ia berada bersama In Leong, adalah yang memberi titah itu. Di lain pihak telah ditaati oleh semua kaumnya. Sebentar kemudian. Sesudah Seng Tong selesai dengan tugasnya, Beng Xiang memeriksa semua musuh, dari mana ia memilih 10 orang, untuk dititahkan memadamkan api. Seng Tong dapat tugas mengepalai mereka itu. Semua tawanan lainnya dirantai kakinya, lantas diberi tempat, supaya mereka tidak mengacau Chong Beng bersama Siamin dapat kewajiban menilik mereka semua. Sebentar kemudian Chong Liu datangi dengan laporan bahwa semua musuh di luar sudah kabur atau tertindas, maka Beng Xiang lantas menitahkan kedua kakaknya pergi menyaga di jembatan gantung. Beng Xiang kemudian mengajak In Leong, Chong Liu dan Buciu mendatangi semua majat hidup dari gudang ke-1, untuk In Leong dan Chong Liu menolong totok mereka akan memulihkan kesadaran dan tenaga mereka. Dan majat hidup yang telah ditolongi Chong Beng, sudah mulai bisa bekerja. Setelah ditotok semua majat hidup itu diberi obat. Nampaknya gampang sekali penyerbuan ke neraka dunia itu, yang tangguh dan terjaga kuat. Semua itu adalah karena jasa Beng Xiang yang mengatur rencana. Terutama bahagian dipancingnya Suinteng keluar dari sarangnya itu. Kegampangan lain adalah mudahnya Cian Leng dipengaruhi, Hingga busu ini suka membuka rahasia dan turut membantu yang tidak beruntung adalah korban di antara majat hidup 30 orang lebih. Sampai sore lagi, Baharun Ing dan Chong Liu dapat menolong semua orang dan Chong Beng mencatat nama mereka. Di antara siapa terdapat Hui Tianxin, Sin Hiu Liu Leng dan Tiat Piepe Pe Kia dari Liek San Pat Cui. Semua majat hidup adalah kaum pencinta negara. Mereka telah dikasih pakaian dan bubur supaja mereka dapat makan cukup. Sebaliknya semua orang tawanan dijebloskan ke dalam gudang. Masih Bengslang menitahkan Chun Beng bersama Bu Chiu, Seng Teng, Beng Kong, Tan Hin Beng pergi menyerbu kuil Kam Chusie. Tugas mereka ialah merampas dan Chong Beng bersama Siamin dan Beng Kian yang menyambat untuk membakar habis kuil itu. Mereka dimestikan kembali sebelum Fajar menyingsing. Dari 300 majat hidup, mereka yang terluka dan sakit, sudah lantas dikirim ke kampung nelajan untuk dirawat selanjutnya. Hoa Chuhang dan Lina diperintah mengatar mereka itu. Mereka yang sehat pecah dalam beberapa rombongan, untuk melakukan penyagaan di luar dan dalam. Cheng In mengepalai pemusnahan pada semua alat rahasia, yang mereka tidak sudi menggunakan. Mereka repot dan memerlukan waktu sampai dua hari. Beng yang sendiri, sesudah datang laporan Kam Chusie telah dibakar, bahwa separuh pendetanya lelah kabur, lalu mengadakan perdamaian untuk nanti melajani suteng dan andai kata pemimpin neraka dunia itu datang. XXII. Su Teng berangkat ke Yakeksan bersama dua busu, ia merasa bertetap hati karena lebih dulu daripada itu, ia sudah memberitahukan congpeng dari Tsitsihar Sihar untuk menyerbu dan menawan semua pemberontak Kia Keksan dan Beng Piu kakak beradik. Ia pun telah menyuruh orang lain menguntit mereka berdua itu. Ya Keksan terletak di te timur utara telak Apwee Jie kira-kira 400 li lebih. Di selatannya dekat dengan Houlun, di utaranya dengan Sohlun. Itulah gunung di sebelah barat Gunung Hinania, Singan. Baharu jalan satu hari, Inteng sudah ketemui dengan dua orangnya yang mengintai Beng Tio kakak beradik. Mereka ini sambil berlutut mengaku sudah kena dipedajai oleh kakak beradik itu. Anjing tak berferguna bentak su Inteng dengan gusar. care bagaimana kamu dapat diakali? Ketika kita menguntit sampai dekat Yakeksan, hari sudah mulai petang kata seorang. Mereka turun dari kuda mereka, rupanya si nona niat buang air. Tidak lama kedua penunggang kuda keluar dari tempat lebat. Kita lantas menyusul. Waktu itu remang kemudian kedua penunggang kuda berhenti di tepi jalan. Sewaktu kita menghampirkan sampai dekat, baru kita melihat tegas bahwa penunggangnya bukan manusia, hanya dua anakan terbuat dari rumput diberi pakaian dan kopiah mereka itu. Pantas kedua kuda dapat lari keras sekali. Mengetahui kita telah terpedaya, kita kembali ke tempat lebat tadi, tetapi dua orang itu sudah lenyap. Inteng mendongkol bukan main. Mari ia mengajak, akan kabur ke arah Yakeksan mereka ini sampai di mulut gunung di mana tenternya Congpeng dari Silsihar sudah bersanggerah bersama Almaratus serdadunya, sedang di gunung belakang ada barisannya Syupiye dan Sohlun. Chong Peng Set Hap Tau ketemui Inteng, memberitahukan bahwa ia telah mengurung gunung sejak tengah hari. Bahwa selama itu belum pernah ia melihat orang berlalu dari gunung itu. Mari kita periksa mengajak Su Inteng. Maka seribu lebih serdadu dari pasukan berkuda lantas bergerak, Inteng menggunai ilmu mengentengi tubuh dan maju di muka. Sesampainya mereka di atas, pasang gerahan sudah kosong, malah pintu pasang gerahan dan ranggon telah dibakar habis. melihat bekas itu, ternyata orang sudah berlalu sejak beberapa hari yang lalu. coba periksa lebih jauh enteng penasaran. malah ia menitah membakar hutan. hasilnya tetap kosong belaka, cuma binatang hutan yang lari seratutan. ah, aku tertipu seru enteng akhirnya dalam hati. mesti ada terjadi apa di danau Pu'erjie. Oleh karena hatinya sangat tidak tenteram, bersama kedua busu, Inteng kabur pulang. Mereka sampai menukar kuda di setiap pos. Di hari kedua, belum tengah hari, mereka telah sampai di tanah datar Gili Sungai Hapjiyahab. Di kejauhan Kuil Kamceoosie mulai berpetak. Kemudian sewaktu mereka mulai melihat nyata, mereka kaget tidak terkira api telah memusnahkan kuil yang besar. Asap masih mengepul baunya sangit. Di situ tidak ada Cian Ge dan orangnya. Rupanya kuil terbakar, atau dibakar kemarinnya. Ia menduga kepada perbuatannya Tian Taiko Terpaksa ia kabur pula, menuju ke danau. Po Ejle, di tepi mani ia sampai selair pasang. Ketika itu adalah hari perinlaan musim panas. Selagi mengawasi ke arah kota iblis, tiba-tiba melihat seorang muncul di antara pohon gelaga yang lebat. Dia terus berlutut di depan kuda tunggang ketua ini, yang telah menghunus pedangnya, untuk bersiap sampai ia mengenali orang itu adalah Cian Leng penyaga pintu airnya. Tetapi penyaga ini pakaian narobek di sana-sini dan berlepotan darah. Orang pun berlutut sambil menangis. Kenapa kau ada di sini? Tanya Ente dalam kagetnya. Kenapa kota kita lekas bicara? Tian Leng menangis lagi, tetapi ia dapat bercerita. Dua hari sejak Chong Ya berangkat serombongan orang. Datang menyerbu, demikian penuturannya mereka semua. Gagah, mereka bikin kita tidak berdaja. Di antara kita ada yang terbinasa, terluka dan tertawan. Ketika mereka mendesak sampai di pintu air, karena tidak berdaja aku menyingkir syukur aku masih dapat meloloskan diri. Tanda petik. Pusing kepalanya enteng, ia menggigil sendirinya, bagaikan digujur dengan air dingin. Apakah kau bicara benar? Cian Leng ia menegaskan kemudian apakah benar 14 busu kiriman seribar tenda demikian tidak punya guna? Aku omong dari hal yang benar, Cong Ya Cian Leng manggut. Dari semua busu itu, separuh telah terbinasa. Semua gudang telah digempur dan majat hidup sudah merdeka semuanya. Kembali enteng berenam, ia tak dapat bicara karena mendongkol dan bingung. Kedua busuk pun melongoh saja. Taijin, mari kita pulang dulu ke kota, kemudian mereka itu mengajak. Inteng turun dari kudanya ia minum air baharu setelah ini, ia dapat menenangkan diri ia merobek sepotong ujung bajunya dan dia cap itu dengan cap kemalanya. Bawa ini kepada Syu Pies yang kontak di Sohlun, ia menitahkan salah satu busu minta ia segera membawa pasukan yang mesti sampai di sini dalam waktu dua hari. Busu itu menerima perintah. Cian Leng bisakah kau mencari getek yang tanya pembantunya. Aku telah mencuri sebuah perahu kulit, dengan itulah aku bisa meloloskan diri Cian Leng jawab. Ia lantas mengerobok di air akan menghampirkan pepohonan gelaga. Dari dalam mana ia menyarat keluar perahu kulitnya. Tanpa ajal lagi Inteng turun dari kudanya dan loncat ke perahu kulit itu. Busu pengikutnya turut ia naik ke perahu itu, yang Cian Leng lantas menolak dari pinggiran digaju ke tengah danau. Inteng memandang ke kota iblisnya, ia dapatkan keadaan sunyi saja jembatan gantungnya dikasih turun, isyarat apa tidak ada, maka maulah ia percaya, Cian Leng tidak menyustakannya. Ia menyesal dan mendongkol. Pikirannya seperti orang sedang melamun. Selama itu ia tak tahu kemana Cian Leng telah menggaju perahu kulitnya sampai tahu ia heran, perahu itu lelah sampai di tempat yang dangkal. Eh kenapa kau menuju kemari tanyanya? Air pasang, congnya, sahut Cian Leng. Tapi yang datang kemari, di sini ada pasir rembal enteng bilang. Justru itu, Cian Leng ngusruk tercebur ke air. Ia seperti telah bikin terlepas penggajunya dan hendak menyambar itu. Cong Ya, tolong. Ia pun menyerit. Ia cuma bersuara dua kali, lalu ia tenggelam. Aneh. Pikirin Teng Ia, tak mengerti mengapa, tidak. Keruan-ruan pembantunya itu kecebur. Tanpa tukang kemudinya perahu kulil itu lantas saja berputar arah. Tiba Inteng tampak selembar dadung membujur dari arah tembok ke lain tepi. Tempat di mana ia berada adalah bagian danau yang sempit, jadi dadung itu bisa dilintangi melewati air. Ya, segera kenali, itulah dadung retan udara atau dadung jembatan yang biasa dipakai oleh orang gunung di sucoan menyeberangi jurang kalau seorang duduk di dalam sebuah keranyang, keranyang itu dengan nyelosor bisa membawa ia ke lain jurusan. Ia pun lihat tingginya dadung cuma setumbak lebih. Asal ia meloncat agak tinggi dapatlah ia merjambretnya. Kembali Inteng memandang ke sekitarnya, sampai ia melihat sebuah getek sedang mendatangi. Getek itu berada di pesagian air yang dangkal, ia mengawasi sampai ia melihat seorang di alas getek itu. Orang mana dan dan sebagai seorang sastrawan. Ia pun segera kenali orangku adalah Oya bin Koai Kek Chong Liu yang telah berpisah banyak tahun daripadanya. Saudara Hou Hou di sana ia lantas menegur walaupun ia merasa heran. Ja, to aku ada penyahutan dari Hou Hou Hotek. Waktu itu mendadak Inteng merasa perahu kulitnya bergerak. Waktu ia menoleh kepada busu pengiringnya, ia dapatkan busu ini justru jayuh tercebur ke air. Di samping si busu muncul kepala seseorang ialah Qian Leng. Setan bentak Chongya ini dalam murkanya yang tak terhingga dengan pedangnya, ia menikam mata orang. Tapi Cian Leng berkelit dengan menyelulup menyusul mana seorang lain muncul menggantikan dia. Orang ini berumur 50 lebih, karena ia lantas bangun berdiri kelihatan jelas ia bertubuh besar dan tinggi. Gerak-geriknya sangat gesit dengan satu gerakan saja, ia telah mencelat naik ke perahu kulit, untuk dengan pedangnya menghalangi ketua neraka dunia itu. Cian Leng muncul pula bersama si busu yang ia terus bawa berenang menghampirkan geteknya Chong Liu hingga sastrawan itu bisa membantu ia mengangkat naik orang tawanan itu, yang sudah siengah mati. Selagi melajani orang berkelahi, Inteng masih sempat menoleh pada Hou Ho Jie Jiete, eh, apakah kau juga memusuhkan aku tegor? Iya. Chong Liu tertawa. Aku tidak membantu pada pihak manapun juga. Sahutnya. Apakah tak boleh aku menonton kamu dua saudara bertempur satu dengan lain? Inteng terkejut. Mungkinkah dia ini Tian Taiko Ai Hiap adanya pikirnya? Chong Liu Toh bilang, aku berkelahi dengan saudara sendiri. Pihak lain sudah menyerang seru, dengan ilmu silat kaum Tiang Pek, Pei coba lawan bukannya Tiat Masin Kang, dia pasti sudah tak sanggup melajaninya sebagai ahli dari Heng Liong Gou Hou Pei dan dengan pedang dari Go Bi Ye Pei. Inteng bisa melawan dengan baik. Pedangnya pun tak usah kalah dengan pedang Cheng Hong Kiam dari Ong In Liong, ialah orang yang muncul dari dalam telaga itu. Diam Chong Liu kagum dan merasa sayang menampak ilmu silatnya orang sisu itu yang mencoba mendesak Tian Tai Ko Ai Ap Sambil bertempur. Inteng pun berpikir. Memang aku tahu aku mempunyai satu saudara kandung seibu bernama Ong Ing Leong yang untuk banyak tahun aku tak tahu di mana beradanya. Apabila lawanku ini benar dia adanya, dia pasti Tian Taiko Ai Hiap atau sebaliknya. Memang tidak ada orang Kuan Gwe Ai yang tidak tahu Tian Taiko Ai Hiap, tapi nama benarnya cuma beberapa jago silat yang berdekatan saja tahu dia adalah Ong Ing Liong. Malah Beng Sie Eng sendiri membutuhkan penyelidikan sekian lama, baharu mereka ketahui siapa sebenarnya Tian Taiko Ai Hiap itu. Tahan dulu dia berseru, setelah mencoba memutar pedangnya akan putar juga pedang lawan, hingga keduanya mundur sendirinya. Adakah kau Ong In Leong? Orang itu mementang kedua malanyal yang celi memang aku Ong In Leong, ialah kakakmu sahutnya dengan keren. Sudah sememijak beberapa puluh tahun, di matamu tidak ada kakakmu ini. Benarkah baharu sekarang saja kau mengenal aku? Bagaimana dapat aku tidak memikirkan kasaut inteng dengan pelahan? Cuma suasana yang memikin tak dapat aku segera mengenalimu. Angin busuk In Liong berseru, ketika dulu kau mulai turun gunung, gurumu Seng Xiao Taojin telah pesan kau untuk pergi ke Tiancai menemui aku. Akan tetapi kau justru telah pergi ke Inlam di mana kau telah bikin celaka saudaramu seperguruan Beng Yap dan Lian Ho Cheng. Sekarang tak usah kau banyak omong. Kau mesti menyerah, manda kasih dirimu berbelenggu, baharu kau adalah saudaraku. Teguran ini disusul dengan tikaman pehco atau sin. Ular putih muntahkan bisa. Inteng sedang masgul, mendongkol dan heran, mana dapat dia dinasehatkan dengan teguran semacam itu. Maka sambil menangkis, ia menjawab, aku lakukan tugasku sendiri, ada sangkutannya apa denganmu? Kenapa kau berdengki untuk kedudukanku yang tinggi dan mulia ini, hingga kau membantu pihak luar menghina aku? Kau harus ketahui, pedangku dari di San ini tidak kenal kau sebagai saudaraku. Dan ia lantas balas menyerang, merangsek secara hebat dan telangas. Chong Liu tetap menonton, ia sudah bilang tidak akan membantu salah satu pihak, maka hatinya gelisah juga melihat Tian Tai Ko Ai hiap didesak secara demikian. Tapi juga enteng, beberapa kali tak menggunakan ketikanya yang baik untuk menikam atau membabat kakak sekandung itu. Didesak secara demikian, Tiba Tian Taiko Ai Hiap berseru, membarangi melesatnya tubuhnya ia loncat menyambar dadung jembatan, setelah mana dengan menyumpalitkan tubuh sejenak saja, ia sudah berdiri di atas dadung itu. Ia tidak lari. Itulah ilmu loncat istimewa dari Tian pek, Pei. Inteng tidak mau hunyuk kelemahan, tiga mengapungkan diri menyambret dadung, hingga di lain saat, setelah tekuk tubuhnya, ia pun dapat berdiri di atas dadung seperti kakaknya TTU. Kembali mereka saling serang menyerang di atas dadung itu, hingga mereka nirip dengan orang yang bertempur. Di atas pelalok buwe e. ahung. Siapa terpeleset dia mesti rubuh. Chong Liu kagum dan berkhawatir akan menyaksikan Carol bertempur itu. Selagi pertempuran berlangsung terus, ada seorang lain yang mendatangi ke arah mereka. Apabila Su Inteng telah dapat melihatnya, ia lihat satu ni tua yang tangannya menyekal sepotong tongkat besi. Ceng Nen Su Tai kau hajarlah ini makhluk berhati serigala berpeparu anjing supaya dia kecebur ke dalam danau Ong Ing Liong berseru kepada pendeta wanita itu. Bercekat hatinya Inteng mendengar namanya Nia Kou tua itu. Ia tahu ketua dari Cheng Liong Hwee Ie Iehai, yang tak ada seorang Kang Ong berani memandang Inteng tapi ia tidak takut. Kamu, sekawanan serigala dan anjing dia berseru, apakah kamu menyangka aku su inteng kepada kamu semua? HMMMM. Cheng LN pentang lebar kedua matanya mendengar suara terkebur itu. Sawa Araong, kau berhenti dulu katanya kepada In Leong. Kau biarkan aku yang bereskan ini anjing tak berbudi. Kata itu membangkitkan hawa amarah enteng, tapi ini justru adalah kehendaknya In Liong dan Cheng In, yang memang telah merencanakannya memancing orang sisu itu mendatangi tempat tanah embel. In Liong mundur, tetapi ia tidak angkat kaki Cheng In sebaliknya sudah lantas menghadapi In Teng, untuk memulai pertempuran. Orang sisu ini, dalam murkanya sudah menghampirkan si Nye Kou tua, yang ia niat berikan hajaran. Selagi ia bertindak Mendadak ia tampak berkelebatnya dua sinar ke arah dadung. Sebagai kesudahannya, dadung itu terbabat kutung. Itulah dua buah golok terbang. Tidak ampun, Chong dari neraka dunia itu jaluh tercebur ke dalam danau. Cheng Nen Elo Onye dan Tian Tai Ko Ai Hiap turut tercebur juga, akan tetapi mereka tercebur di lain bahagian, sebab ketika itu, mereka terpisah dari inteng kira dua tumbak lebih. Mereka bukan berada di alas tanah pembal air telaga pun cetek, tak ada sependerian orang sedang di lain pihak, sebuah perahu sudah pelantas muncul dari dalam hutan gelaga, untuk menyambut mereka, guna diangkut ke tepian. Ak Allah enteng, yang kecebur di imbal sekali. Ia terpendam tak ada setengah kaki, tapi setiap kali ia mengerahkan tenaganya, setiap kali juga ia terpendam semakin dalam. Waktu itu, Chong Liu telah menyuruh Cian Leng menolak geteknya ke tengah telaga. Ia sendiri dengan menggondol kantong di bebokongnya loncat ke telaga, di bagian embal. Saban ia melemparkan sepotong papan yang ia bekal buat inyakan. Di antara kawannya, hanya ia berdua Chun Beng yang bisa jalan di embal secara demikian, karena mereka telah meyakinkan Pet Oukan Siam dengan sempurna. Inteng lihat Chong Liu. Sambil mengangkat kedua tangannya, ia berseru, Jie Tue tolong aku. Aku menyesal to aku. Chong Liu jawab, wajahnya bersungguh. Ketika dulu aku menolongi kau, aku telah dicaci kau merimba persilatan, aku telah ditegur kenapa aku menolongi seorang yang tak berbudi dan tukang mencelakai sesama manusia. Maka kali ini, mukaku tak setebal dulu lagi akan menerima pula cacian umum. Inteng habis daja, ia bergelisah. Ia telah terpendam semakin dalam, mulut dan hidungnya mulai terkena air. Tanpa merasa, air matanya mengembeng. Nampaknya Chong Liu tergerak juga hatinya. Baiklah, karena kita bersaudara, tak tega aku menyaksikan kematianmu kata dia. Mustahil kau tidak berniat memesan sesuatu? Nanti aku hindarkan sedikit padamu, asal kau lekas bicara, Supaja kau dapat melepaskan napasmu dengan meram. Tanda petik. Inteng tidak menjawab, ia pun menghadapi saat kematiannya. Chong Liu lantas melemparkan tali bung bandelnya pada batang leersu Inteng setelah mana, ia menarik dengan pelahan. Inteng pegang tambang itu, tubuhnya mulai tertarik naik. Ia ingin merabet segera, supaya ia bebas dari lumpur jan berbahaya itu. Chong Liu bisa menduga hati orang manusia licin membentak. Jangan harap kau bisa gampang meloloskan diri jikalau kau tetap memegangi tambang, jangan kau menyesalkan aku jika aku membiarkan kau di situ. Benar ia melepaskan cekalannya hingga tambang terpendam di Maka, tanpa ada yang menarik, inteng kembali terpendam pula. Jietue, eh, jangan lepas ia berseru. Mengertilah ia sekarang, tak dapat ia main gila. Aku tidak akan pegang tambang pula. Bilang apa yang kau kehendaki, pasti aku akan menurut. Tanda petik. Ia benar melepaskan tangannya. Chong Liu menarik pula, hingga orang tak jadi tenggelam. Waktu itu, In Leong dan Chengen mendatangi dengan getek balok Chong lantas loncat naik ke atas geteknya kawan itu. Toh aku, di sini telah datang kakakmu, maka kau dengarlah apa katanya, Kata Ho Ho Hotek kemudian. Kau dengarkan putusannya. Tetapi In Liong masih gusar. Chu Heng, buat apa kau menolongi dia? Ia tanya Chong Liu. Dia ada satu manusia tidak berbudi, kalau dia ditolongi, nanti dia bunuh padamu. Baik antap saja dia mati terpendam. Kau dengar bukan, Toa Ko Chong Liu bilang. Sampai pun saudaramu sendiri tidak ingin menolongi kau. Bagaimana sekarang? Inteng meringis. Koko, aku tahu salahku kata dia. Aku minta, dengan mengingat tulang dan daging kita yang sama, kali ini kau mengampuni aku. Lah mengangkat naik kedua tangannya, untuk memberi hormat. Chong Liu khawatir orang membetot tambang, ia meletakkannya pula. Binatang, baru sekarang kau kenal kokomu Tiantai membentak. Tadi toh kau masih berniat merampas jiwaku. Tidak, tidak nanti aku kena kau pedajakan. Kau telah bikin tak sedikit kejahatan. Kau telah membuat kegurumu, Seng Siaw mati karena jengkel. Kau juga telah bunuh saudaramu seperguruan. Kenapa kau bokong lenghong tiang logo dengan pukulan coan inciangmu? Kenapa kau kesudian menyadikuku Garudanya Moong, si Raja Iblis? Umpama kau anakku, hari ini mesti aku bunuh padamu supaya dapat aku membuat perhitungan terhadap kaum rimba persilatan. Tergedor liang simnya inteng, hingga ia menangis. Koko, sekarang aku telah menyesal sekali meratap ia. Aku minta kamu melupai segala perbuatanku yang dulu. Sekarang, asal jiwaku tertolong, aku nanti menyembunyikan diri di tanah pegunungan, tak nanti aku muncul pula. Tolongi aku, Koko. Tanda petik. In Liong berpaling pada Cheng In, ia seperti meminta putusan. Pinil tidak dapat mempercayai kau berkata pendeta ini sambil ia menuding dengan tongkatnya. Aku baharu. Mau percaya kau, sesudah kau bikin cacat tubuhmu, hingga tak dapat kau mengguakan lagi ilmu silatmu. Inteng berpikir kerasnya tak ia takut mati, masih ia menyayangi jiwanya. Aku bersedia menurut, asal aku ditolong ia jawab ia manggut. Mendengar itu, Chong Liu kata pada kawannya, Toh aku ini kepandaian silatnya tak ada tandingan, jika ia dibikin cacat, sayang sekali, maka itu, baiklah diatur care begini saja. Aku mempunyai serupa obat, siapa makan itu, ia bakal mati dalam tempo satu tahun, akan tetapi obat berbahagia itu masih ada obat pemuanahnya, Asal obat ini dapat dimakan pada waktunya yang tepat dia bisa ketolongan dari bahaja maut cuma kendati demikian, racunnya obat itu tak lenyap. Maka, supaya ia bisa hidup terus, setiap tahun dia harus makan obat pemunah itu dengan tentu. Obat itu pada mulanya Heksan Petchun dapat membelinya dari orang Rusia. Tadinya dipakai untuk pengangkatan sumpah persaudarjan, untuk mencegah salah satu anggota yang sesat. Karenanya, untuk memikin tetap hati kita semua, baik disuruh atau aku ini minum obat itu. Cheng Nen setuju. Begitupun baik katanya. Kau dengar tidak In Liong segera lanya adiknya. Kau suka atau tidak makan obat itu. Kita tidak hendak memaksanya. Kau mesti segera ambil putusan, jangan kau memperpanjang waktu dengan apa kau mengharap nanti ada orang datang menolongmu. Inteng terpaksa memberikan persetujuannya. Chong Liu lantas mengeluarkan satu botol kecil dari dalam sakunya di berisi barang cair kental. Setelah ia menarik tambangnya, hingga Inteng muncul pula sebatas dada, ia melemparkan botol itu. Kau sambut ini katanya. Inteng sambut betul itu. Kau makan itu sekarang juga, di depan kita beramai, Cheng Nen bilang. Chong Yaneraka neraka dunia itu menurut. Ia buka tutup botol dan tenggak isinya, lalu tak acungi botol itu, untuk diperlihatkan. Ia juga mementang mulutnya akan menunjukkan mulutnya yang telah kosong, tandanya obat sudah ditelan habis. Diam, Chong Liu tertawa dalam hatinya. Lantas bersama In Leong, ia menarik inteng naik ke atas getek. Nampaknya jago ini telah habis tenaganya. Ketika getek ditolak ke tepian, dari dalam kota muncul Chun beng dan Chong beng beramai. Di antaranya ada beng piu dan lina, jam telan menyusul ke kota neraka ini setelah melakukan tugas mereka meraan ching enteng meninggalkan kota kurungannya itu. Semua orang puas melihat jago itu telah menyerah. Setelah enteng selesai salin pakaian, ia kata pada orang banyak, "Ten dan di aku telah mengirim busu untuk mohon bengla bantuan mungkin lusa mereka bakai sampai maka baik kamu semua bersiap-siap untuk berangkat dari sini. Semua orang lantas berdamai, merunding kau daja untuk mengundurkan diri. Sebenarnya paling baik aku mengantar kamu, tetapi aku khawatir orang nanti bercuriga, Inteng bilang. Aku punyakan satu cap kebesaran, apabila aku merabu bahkan itu atas sepotong surat keterangan, di mana juga kamu tiba, tidak akan ada tentara penjaga yang bakal merintangi kamu. Setujukah kamu menggunakan cap itu? Tanda tanya. Beng yang setuju, malah segera ia perintahkan semua orang bersiap, terutama majat hidup. Setelah mereka diberikan pakaian, lalu dipecah dalai menam rombongan, mereka disuruh pergi berkumpul di Tiantai. Mereka itu menyamar sebagai tukang petik jinsom. Ang Song Tong dapat tugas mendaftarkan dan memuatkan semua uang, perak dan mutiara ke dalam kereta, diangkut pergi. Itulah harta yang Inteng kumpulkan selama beberapa tahun dan disimpan secara rahasia. Chun Beng bersama Chong Beng, Chiu, Beng Piu, Seng Tong dan Beng, berkewajiban mengepalai si rombongan. Inteng diajak bersama, AA dimestikan rebah di dalam pembaringan, menyamar sebagai orang sakit. Setiap rombongan telah dapat surat keterangan yang bercapkan cap kebesaran kemala dari Inteng. Yang jalan di belakang, sambil mengiringi keretanya Inteng, adalah In Leong bersama Chong Liu, Cheng In, Siam N, Beng Kong, Beng Kiang, Beng Xiang sendiri, Lena, Lina dan Hoa Chu Hong. Mereka berjumlah sepuluh orang. Ketika mereka hendak berangkat, kota kurungan itu dibakar, hingga cahajana seperti berkobar di muka danau. Busu pengiring inteng telah diikat, ditinggalkan di tepi jayan dan dibiarkan sampai nanti ditolongi oleh orang yang datang ke situ. Benar seperti inteng kata, di mana mereka lewat, rombongan ini tidak dihalang-halangi tentara negeri, sebab cap kebesaran dari Chong itu berpengaruh sebali. Akhirnya, pada suatu hari sampailah semua orang di Tian Tiang Pek San segera inliong menitahkan semua orang bekerja menebang kaju dan lainnya, guna mendirikan rumah. Lebih dahulu daripada itu, orang beristirahat beberapa hari, hingga semua majat hidup dapat pulang kesehatannya delapan atau sembilan bagian, hingga mereka jadi bisa bekerja dengan tenaga penuh. Tian Tai telah menjadi ramai dengan penduduk baru. Semua penduduk itu adalah pencinta negara. Pada suatu hari, In Leong mengadakan perjamuan. Di situ ia menyuruh Enteng menghaturkan maaf kepada semua bekas korbannya. Siapa sebaliknya, karena memandang Tlan Taiko Ai Hiap, suka memberi kea maaf mereka. Habis berjamu, In Liong mengajak semua kawannya pergi ke ruang Cie Gie Tia. Itulah ruang di mana dia sejak kecil mengikuti gurunya, Ong Liak, belajar silat, di sebelah itu, ia telah mendirikan sebuah ruang lain, yang ia beri nama Kie Intong, Ruang ingat Budi, untuk memperingati kebaikan gurunya. Di situ berduduk enam belas orang dengan mengambil tempat menurut derajat masing atau umur mereka. Inteng dan Panki masing mendapat tempat di kedua pojok. Baharu orang selesai duduk, atau Panki menghampirkan Chong Meng. Di depan siapa ia tekuk lutut dengan tiba, seraja menangis menggerung-gerung. Orang Siong itu terkejut, lekas ia memimpin bangun. Kau kenapa? Setelah Su Heng ini tanya, di sini ada banyak orang tertua. Jika kau mau bicara, silakan. Mari bangun, Pan Ki tidak lantas bangkit, hanya ia memutar tubuh. Ia menuding enteng. Su Heng, binatang itu membuat aku sangat menderita, katanya sambil masih menangis. Terus dialah yang memujuk aku, dialah yang membunuh suhu, hingga aku menjadi satu manusia terkutuk. Dia pun telah memaksa aku untuk mencuri kemalah Mustika Suheng. Setelah aku tak dapat melakukannya, dia pancing aku ke penyara neraka di mana dia bikin aku menjadi salah satu majat hidupnya syukur Suheng semua menolong aku, jika tidak, seumurku aku bakal hilang semangat. Jadi manusia bukannya manusia, jadi setan bukannya setan. Suheng, aku mohon kau jangan lepas binatang itu guna membalaskan sakit hati Suhu. Kali ini Pan mendelik terhadap pinteng, giginya bercatrukan. Mendengar disebut kematian gurunya, matanya Chong Beng bercahaya seperti menyala, tangannya merabah gagang pedangnya. Saudara tiba berkata Ong In Leong, ketika ia tampak gelagatnya Chong Beng itu. Saudara. Bukanlah karena Su Inteng sedah sedaging denganku maka aku hendak membelai dia. Saudara, benar apa katanya saudara Panki barusan, memang tidak selajaknya Inteng berbuat demikian. Akan tetapi, mari kita ingat akan pepatah, jika seekor kerbau tidak minum air, mana dia bisa menundukkan kepala. Demikian dia dengan saudara Panki ini jika bukannya dia temaha akan harta besar, tidak nanti dia mengajak Serigala masuk ke dalam rumah. Maka itu, tanggung jawab tidak dapat diberatkan kepada satu pihak saja. Bagaimana anggapan saudara mengenai kataku ini? Meskipun Eng Leong bicara dengan sabar tetapi sikapnya keras. Di samping sana, hawa amarahnya Chong Beng tidak segera reda. Menampak demikian, Beng yang segera berbangkit. Para Ciam perkenankanlah aku berbicara berkata ia. Dalam perkara ini, aku adalah orang luar, akan tetapi aku suka memberikan keteranganku. Sebab sewaktu kejadiannya, aku menyaksikan dengan mata sendiri. Pada waktu itu saudara Panki ini menyaga di luar kamar Tiang Lo, maka dia tak dapat membebaskan diri dari tuduhan bekerja sama. Tidakkah ini adil? Melihat suasana itu, Cheng Nen Elo Onye mengetrukan ujung tongkatnya. Dengan suaranya itu, ia membuat ruang menjadi sunyi. Saudara katanya dengan sabar, mengapa hari ini kita berkumpul di ini? Bukankah ini disebabkan Su Inteng seorang? Memang, perbuatan Inteng itu, tidak ada. Seorang pun yang bisa membebaskan ia dari kematian. Akan tetapi, kita harus ingat sebaliknya. Bukankah kita telah memberi keampunan kepadanya dan dia pun telah menghaturkan maafnya, sebab dia telah menyesal atas segala perbuatannya dulu hari itu? Maka aku anggap perkara yang sudah, tinggal sudah, jangan kita menimbulkannya pula, haruslah diingat, bahwa kita kaum rimba persilatan paling menghargai kehormatan. Kita pun harus dapat berlaku rela. Leng Hong Tiang Lok adalah kakakku seperguruan, jadi tidak ada alasan untuk aku melupakannya. Tetapi Su Inteng sudah menyerah, dia sudah bersumpah, maka apalagi yang hendak diperbuat atas dirinya. Umpama Chong Beng dan Pan Ki masih belum puas, bolehlah aku beritahu. Andai kata hari itu Tiang Loko tidak binasa di tangan Inteng, dia bakal mati juga karena sakitnya. Paling lama dia dapat bertahan beberapa hari saja. Pasti Chong Beng ketahui ini. Dengan si inteng membunuh padanya, Tiangelo jadi tak usah menderita lebih lama. Maka ini aku anggap urusan baik dibikin habis saja. Nia ini tidak berhenti sampai di situ, dia menoleh pada Pan Kue dan menuling dengan tongkatnya. Pan aku adalah saudara seperguruan dari gurumu. Maka aku berhak untuk mengatakan beberapa patah kata kepadamu katanya menambahkan semua perbuatanmu yang dulu adalah hinaan bagi kaum Kimba Persilatan. Maka juga kau telah merasa akibatnya. Ini dia yang dinamakan karma. Mulai hari ini kau mesti belajar dari baru untuk menjadi manusia jika tidak, masih ada harinya yang kau bakal jadi bersesat pula. Kata ini membuat Panki bungkam dan mukanya merah padam. Tanpa berani bilang suatu apa lagi, ia kembali ke kursinya. Chong Beng insaf akan katanya Nieko itu, ia pun berdiam. XXII. Setelah suasana menjadi reda, In Leong menitahkan Inteng berlulut ke arah selatan, ke arah Go Taisan, untuk dia memberi hormat pada arwahnya Leng Hong Tiang Lok dan menghaturkan maaf. Inteng menurut tanpa membantah lagi. Tapi justru dia lagi bertekuk lutut mendadak salah satu hadirin loncat kepadanya. Dengan pedangnya dia itu menikam ke arah bebokong inteng. Semua orang lainnya kaget. Justru dalam keadaan sangat mengancam itu, tubuhnya Cheng Nen L.O.N.L.A. -E mencelat dan tangan bajunya yang gerombongan dikibaskan, hingga pedang si penyerang kena terlibat ujung tangan haju. Hingga si penyerang menjadi tercengang. Sekarang mereka bisa melihat tegas siapa penyerang itu, ialah Beng Piu, putra Beng Yap Marhum. Maka mengertilah mereka mengapa anak muda ini melakukan serangannya itu. Sebab Beng Yap adalah saudara seperguruan dari Inteng dan Inteng telah membuat dia bercacat seumur hidupnya. Selagi Chong Lin merampas pedangnya Beng Piu, Inteng pun telah bangkit berdiri. Umpama kata si pendeta tua tidak turun tangan, tidak nanti Tiat mesin Kai rubuh karena serangan gelap itu dia ada terlalu lihai untuk dapat dibokong. Malah sebenarnya Cheng nujukan diri karena ia kuntir Beng Piu bakal dirubuhkan oleh orang yang hendak diserang itu. Ia sengaja pertontonkan kibasannya itu ialah tipu silat Kong Liong yang Hoat atau angin mengulak naik agar enteng tidak berani memandang enteng terhadapnya. Beng Piu masih penasaran? Ia hendak mengulangi serangannya. Akan tetapi Beng Siang loncat maju seraja menghunus sepasang pedangnya, berdiri menghalang di antara Beng Piu dan Inteng. Semua yangan bergerak. Siapa melanggar, dia aku bunuh dia berseru dan buciu lantas menghampirkan Beng Piu, dan mengajak dia ke kursinya, sedang Inteng sudah lantas balik ke mejanya. Beng Piu lantas menangis bergerungan. Dengan begini sakit hatiku jadi tak terbalas, katanya. Muciu dibantu Amin dan Lani lantas menghiburnya. Beng Piu, keponakanku, di sini tak dapat kau tidak mentaati tata tertib," In Liong berkata. "Tunggu lain waktu, apabila sudah datang ketikanya, aku nanti bawa Enteng kepada Ajah musuh paja dia menghaturkan maafnya. Kau sabarlah." Bang Piu masih penasaran, tetapi ia diam saja. Kembak suasana menjadi sunyi sampai mereka bubaran. Sampai besoknya pagi, In Liong melihat bahwa semua orang masih kalis terhadap Su Inteng, maka ia memikir akan mengajak saudara itu menyingkir ke Kuil Pet Insu di Soatang. Akan tetapi Cheng Nen Ye mencegah kata Nia ini -Ni, masih ada urusan penting yang harus diselesaikan dulu. Segera setelah itu, Tian Taiko Ai Hiap berdamai dengan Beng Xiang. Setelah mana, hari itu juga ia menghimpun semua bekas majat hidup. Ia kata pada mereka itu, aku adalah tuan rumah di sini akan tetapi, sejak dulu aku tidak pernah mendirikan pasang gerahan. Di sini, tempatku ini cuma menjadi tempat bersembunyi dari orang kaum kita. Selain daripada itu selama beberapa tahun ini aku sering merantau hingga aku tak tentu berdiam di gunungku ini. Sebenarnya aku girang dapat berkumpul sama saudara, tetapi buat mengatakan terus terang, tempatku ini bukannya tempat yang aman. Maka sekarang aku mengambil putusan begini: putusan terakhir terserah kepada saudara. Yang pertama ialah andai kata saudara hendak pulang ke kampung halaman, saudara masing terserah kepada saudara. Nanti kita akan membagikan uang dan mutiara dari rampasan kita saudara dapat pulang dengan merdeka ke rumah masing. Kedua, andai kata saudara suka berdiam terus di sini, silakan saudara turut tiga saudara bank ke Heksan untuk tinggal di sana. Sekarang baiklah saudara mengadakan pemilihan. Usul itu disambut dengan tampik soraknya telah pikiran orang banyak itu berlainan. Mereka yang sudah terlalu lama berlalu dari rumah, yang masih ingat anak istri dan orang tua, DNN mereka, yang tubuhnya lemah, berniat pulang saja Maka kepada mereka itu, banks yang menitahkan sentong berikan uang DNN Mutiara Sisanya masih ada 100 orang, yang tidak berniat pulang Mereka ini kebanyakan sudah tidak punya rumah tangga lagi dan perkaranya pun besar Mereka takut nanti ditangkap pembesar negeri kalau mereka pulang maka mereka lantas didaftar dalam satu rombongan. Mereka pun dijanjikan persenan bila nanti mereka sudah sampai di haksan selesai itu, malamnya Chengen mengundang berapat. Kita dapat berkumpul di sini, inilah satu pertemuan yang langka berkata Niyekou. Sekarang Pinye hendak bicara. Sebagai ketua Cheng Leong Hwe, Pinye ingin memberitahukan suatu hal, untuk mana Pinye juga mengharap bantuan saudara. Ini mengenai harla besar Cheng Liong Hwee yang lelah disimpan untuk banyak tahun. Harta itu dipendam di Gunung Gou Tai San. Tadinya harta itu berada di bawah pengawasan Poan Liong Tai Hiap bersama Uye Wee Kieswe, kedua Ciam kita. Kemudian jatuh di tangan Intiong Tiamong yang sampai paling belakang kepada Leng Hong Tiang Loo. Tentu saja, sekarang harta itu berada di bawah pengawasannya Ong Chong Meng. Tentang harta itu, tidak ada orang Kang Ou yang tidak mengetahuinya yang menjadi teka-teki adalah jumlah yang sebenarnya. Sebab sampai sekarang ini harta itu masih belum dapat digali yang dibuat harapan Cheng Liong Hwee adalah sepotong kemala putih serta sebuah dompet kulit yang mempunyai tandas aneh, seperti kemalanya berpeta tempat tersimpannya harta itu adalah sepotong lainnya dari kemala putih itu yang masih belum didapat, tak ketahuan di mana adanya, sedang untuk melengkapi peta itu, kedua kemala mesti dipadukan jadi satu. Karena harta yang diperebutkan itu, banyak terjadi peristiwa sejak beberapa tahun yang lampau hingga sekarang ini. Semua itu sangat memusingkan kami pihak Cheng Liong Wei. Turut pengumpul harta, Harta itu tak dapat dipunyai oleh pihak perseorangan. Leng Hong Tiang Loko sendiri telah memesan, harta cuma boleh digali apabila sudah kumpul orang Kangong paling kenamaan. Sekarang menurut Pinie saatnya sudah sampai, maka Pinie berniat mengeluarkan kemala itu. Pinie minta saudara bantu mencari kemala yang lainnya itu. Asal itu sudah didapat, selesailah sudah tugas Cheng Liong Wei e mengawasi harta itu. Lain tahun ada tahun rapat, yang ditetapkan setiap lima tahun. Maka waktu itu Binie minta saudara suka berkumpul, untuk mengatur harta itu. Terserah kepada empat nanti untuk memutuskannya harta itu hendak dipakai untuk apa. Hatiku baru tenang apabila urusan telah selesai. Sekarang bagaimana pikiran saudara? Habis bicara, Cheng Nen duduk Chong Beng berbangkit akan menguraikan pesan Leng Hong Tiang Lo. Pengalamannya Tiang Lo itu selama mencari tempat harta karun itu yang diduga adalah Kali Eng Chiu Kian, hanya disebabkan ada yang mengintai, usaha terhenti setengah jalan. Ketika Chong bicara sampai di situ, wajahnya Su Inteng tidak tenang. Akan tetapi tidak ada orang yang mengetahuinya karena semua orang lagi memasang seng, Kuping dengan penuh perhatian mendengarkan urayan Chong Beng itu. Di antara hadirin Chong Liu dan Bu Chiu adalah yang paling tertarik hatinya. Hampir berbareng mereka tanya, kenapa Tiang Lok menduga demikian dan apa yang tertera pada dompet kulit kambing itu. Atas pertanyaan ini, Chong Beng tidak dapat menjawab secara jelas, ia pun tidak membawa kemala rahasia itu. Setelah dapat jawaban dan Chona Beng, Chong Liu berbisik dengan Beng Xiang, lalu ia pandang genteng sambil bersenyum. To aku, kau pasti tahu suatu apa mengenai harta itu, dia kata. Sekarang sudah jelas dari pengutaraan Cheng Nen Sutai bahwa harta karun itu tidak akan dikangkangi Tieng Liong Wei. Maka jika Kasuka suka memberikan bantuanmu pasti kau bakal meninggalkan kesan baik bagi orang banyak. Kami sendiri pasti akan bersikap lain sekali terhadapmu. Wajahnya enteng merah dan bercat bergantian. Menampak itu, In Liang mendekati saudaranya itu. Adik yang baik, katanya. Sekarang kita telah jadi orang sendiri, maka umpama ada kalamu yang kurang tepat. Orang pasti akan memakluminya jika kau mengetahui suatu pa mengenai harta itu. Marilah ngomong dengan sebenarnya tak usah kau bersaksi sangsi lagi. Mendengar itu, Inteng terbangkit, ia memberi hormat pada semua hadirin. Dengan sebenarnya, kesalahanku yang dulu tak harusnya memperoleh keampunan, berkata dia. Bicara terus terang, dulu hari itu memang dua kali aku telah mengintai Leng Hong Tiang Lo. Sebenarnya, sebabnya kenapa aku menempel Panki adalah untuk mencari harta itu. Setelah yang pertama kali aku mengintai tiang loo aku telah menyogok Panki, supaya dia memperlihatkan aku dompet kulit itu. Panki tidak berani mencuri kemala, sedang dompet itu ia cuma salin saja. Dengan itu saja sudah aku dapat menduga-duga maka yang kedua kali, di malam bulan terang dari bulan keempat aku mendahului Tiang Yo pergi ke Eng Chiu Kian. Dengan mengikuti bayangan puncak aku telah berhasil mendapatkan peti besi yang berisi batu kemala justru itu, Tiang Yeo datang, maka aku lantas bersembunyi di pepohonan lebat. Malam itu Tiang Loko mengalami kegagalan, ia cuma mendapatkan peti yang rusak itu. Tiang Tai Ko Ai Hiap nampaknya kurang senang. Jadinya, karena hendak mengkangkangi harta Cheng. Liong Hwe itu kau telah mencelakai Tiang Loko di tanya saudara mudanya. Dengan likat, inteng manggut. Aku menyesal waktu itu aku sudah menurunkan tangan jahat, iya aku. Sebenarnya tidak ada niatku akan membunuh Tiang Yeo. Sama sekali aku tidak tahu dia sedang sakit berat, bahwa ajalnya tinggal menunggu waktu saja. Aku menyuruh Panki memasang metu di luar kamar. Aku masuk sendirian, untuk mencuri kemala yang satunya. Begitu aku masuk aku ke pergok. Aku mengguani Coan Inci yang untuk mencegah.